Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bang Baron 001. Iya, kali ini saya penasaran dengan sebuah kawasan yang ada di Desa Kutam Baru, Kecamatan Tiga Kreket, Kabupaten Karo. Karena yang saya tahu, kawasan Kutam Baru ini merupakan dataran tinggi yang mempunyai cuaca yang dingin. Tapi teman-teman, saya mendapatkan informasi bahwa tempat ini terdapat sebuah ladang pohon kurma. Karena yang biasa saya tahu, tanaman kurma itu bisa tumbuh di kawasan yang panas berpasir seperti di Arab Saudi. Untuk bisa sampai ke lokasi ini, kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam atau lebih kurang 95 km. Nah, penasaran kan? Ayo kita langsung saja menuju ke sana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, ini dia. Kurma teman-teman, kurma. Yang selama ini kita tahu kurma itu kan berada di negeri Arab Saudi. Tapi kali ini, lihat nih teman-teman. Kurma masih berwarna hijau langsung dari pohonnya. Kita lihat dia itu menggelantung seperti buah anggur. Ya, tapi di sini sebagian sudah ada yang berwarna agak kekuningan. Ini nampak kekuningan, jadi dia itu udah menjelang masak. Nih, hijau, jadi yang kuning-kuning ini udah menjelang masak dia. Dan ini bisa kita nikmati, teman-teman ya. Kita mau petik dulu satu, kita mau cicipin. Nah, ini teman-teman. Ini dia udah agak kuning. Bismillah. Jadi rasanya gimana? Mau kita cicipin dulu ya. Biji berwarna putih dan daging berwarna putih. Nah, karena dia masih tergolong kurma muda, jadi rasanya masih ada sepet, tapi lebih terasa manisnya. Sepet-sepet manis gitu teman-teman. Dagingnya crispy. Jadi kalau teman-teman nyicipin apel, menggigit apel, bunyi dia, nah seperti itu lihatnya. Kepingin kan datang ke sini. Banyak. Ini satu rangkai ini berapa nih beratnya ini Mas? Kira-kira Mas? Satu tandan itu. Satu tandan semua iya. Ini? Kemarin kamu panen yang super itu 19 kilo satu tandan. Ini kan bulan berapa ini? Bulan 2 akhir ya, teman-teman. Jadi nanti sekitar bulan 3 ya, Mas ya. Bulan 3 dia bakal panen raya. Ini pemiliknya ini. Jadi kalau teman-teman ada rencana mau beli kurmanya langsung dari pohonnya, ya datanglah di bulan 3. Kalau soal harga, nanti kita tanya ownernya ya. Itu dulu. Jadi ini, ya teman-teman bayangkan, gimana banyaknya ini satu tandan ini. Yang tadi kalau nanti sampai mateng bisa rata-rata sekitar 19 kilo nih satu tandan ini dia. Tuh lihat tuh. Ada yang mulai agak menguning, ada yang masih hijau, ya masih muda dia. Jadi sekitar bulan Maret nanti dia semua udah pada mateng nih. Mana tahu teman-teman ada yang selera, silakan datang langsung ke lokasinya. Kebun kurma yang berada di Desa Kutam Baru, Kecamatan Tiga Kreket, Kabupaten Karo. Wow, baru ini pemirsa lihat langsung buah kurma langsung dari pohonnya. Tuh banyak, rendah-rendah tapi satu tandan ini buahnya cukup banyak. Tuh dia ada di sini, yang ini juga ada,
Di sini juga ada. Nah, itu dia. Dua tangki aja yang kita ambil, ini beratnya udah 1/4 lebih 3 on. Ya, selamat siang Bu. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Saya M. Brusingarimbun. Mama Indra. Oh, iya. Saya tadi udah lihat lahan perkebunan kurma Ibu dan kita karena senang melihatnya. Ya, boleh tahu Bu, ini semenjak Ibu nanam sampai berbuah, ya berapa lama ya Bu? Inilah ke jalan 4 tahun ini. Jalan 4 tahun gitu ya Bu. Jadi tadi memang bibitnya itu juga langsung dari Inggris sana ya Bu ya? Parahit. Ya. Jadi teman-teman, bibitnya langsung dari Inggris sana, biasa disebut dengan bibit Barhill itu namanya. Jadi selama dia masih belum tua ya Bu ya? Iya. Tapi saya lihat banyak juga yang datang untuk ngambilnya ya Bu? Banyak. Kabarnya ada khasiatnya, gimana Bu? Khasiatnya yang putih yang sering kemari yang belum punya keturunan. Oh begitu? Seratnya itu katanya bagus untuk laki-laki. Yeah. Kita muslimnya kebanyakan kemari. Betul Bu, saya lihat juga di internet itu yang juga muslim datang kemari. Karena kan memang asalnya juga dari sana ya Bu. Iya. Jadi kayak mana Bu ya, bibitnya itu bagusan dari yang udah agak tumbuh besar atau memang dari biji bagusnya? Bagusnya kalau bisa kita bawa dari sana, maunya dicampur yang sudah berbuah. Kalau belum berbuah, sudah dicampur. Oke Bu ya, makasih itu aja Bu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Kemudian pencet tombol like dan juga berikan komentar. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.